guys, assalamualaikum, welcome back to my channel di Fabrik. Oke, di videoku kali ini aku bakal bikin video mukbang sekaligus merayakan hari ulang tahunku yang sudah lewat. Jadi ulang tahunku itu pada tanggal 26 Januari, sekarang tanggal 8 Februari, jadi udah lewat semingguan lebih. Karena kan hari ini tanggal 8 aku baru mempunyai rezeki. Dan sebelum aku memulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini sampai keluar. Dan jangan lupa juga untuk hidupkan loncengnya biar kalian tahu ada video-video baru dari aku. Kalau kalian suka videoku kali ini, jangan lupa klik tombol like, kasih komen di bawah sini, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua atau ke media sosial yang kalian punya. BTW hari ini aku mau mukbang sate ayam dan jajanan yang lainnya sejumlah umurku 20 tahun. Di depanku ini udah ada sate ayam, jumlahnya itu 15 tusuk, dan di sini ada kerupuk, jumlahnya ada 10, yang satu di toples selanjutnya. Terus di sini ada wafer coklat, jadi pas 30. Ya, sebelum aku makan sate, sambil aku makan kerupuk juga. Kemarin itu aku pernah bikin instastory di IG-ku. Sebenarnya sih aku mau bikin video ini waktu menjelang aku ulang tahun, jadi tanggal 25 jam 12 malam. Ternyata aku belum ada rezeki dan baru ada rezeki hari ini tanggal 8 Februari. Mohon maaf buat sudah request ke aku. TW ini requestan temanku online, yaitu namanya Mbak Vera. Mbak Vera sih menyarankan buat aku makan kerupuk, jumlahnya itu 15. Semoga aku bisa menghabisin 15 tusuk. Jadi ini aku udah habis 2 tusuk. Ini tanda ya. Aku mau makan lagi. Dan ini sate yang ketiga. Anda mau kebuka. Sate ketiga, tusuk ketiga. Dan ini sate yang keempat. Dan ini aku mau nambah pupuk yang kedua. Yang keempat ini sate mau ke 5. Ini yang ke 6. Ini
ambil pupuk ya, jadi ya. Tadi sate ke berapa ya? Kalau kalian mau request aku next videonya bakal bikin video apa lagi, silahkan ketik komentar kalian di bawah sini atau di kolom komentar. Dan btw, kalau kalian belum follow Instagramku, silahkan follow Instagramku di bawah sini juga. Mungkin aku minta pendapat kalian, misalkan aku bikin video ini sama ini, kira-kira kalian lebih setuju yang mana? Nanti kalian bisa follow ini lewat Instagramku. Jadi makanya buat kalian yang belum follow nih, silahkan follow Instagramku di bawah sini. Duh, belum ngeliat lah. Dari yang saya kurang pokoknya masih sisa 5 dan tadi tuh di sini 9 dan tak makan 4. Dan ini sate yang ke-14. Saya mohon maaf juga karena baru sempat bikin video, sebenarnya tuh ada
dua requestan dari temanku yang satu temen dulu komunitas. Tapi karena uangku sudah menipis, cuma cukup buat beli santai sama foto ini. Oh, maaf, cuma bisa beli ini doang. Next video aku bakal mukbang Astar. Oh my god. Aku sisa satu. Alhamdulillah. Mau ada pupuk lagi. Mungkin pupuknya aku gak bisa habisin semua. Sisa 5. Jadi tadi itu kerupuknya sekitar 10. Kalau aku makan 10, berarti ini sisa 4 di sini, terus yang 1 di toples lainnya. Jadi 5, aku bisa makan dengan 5. Dan aku sudah, waduh ya Allah, burung wafre. Wafre mungkin aku makan 2 kali ya, 2 atau 3. Dan ini sate yang terakhir, sate yang ke-15. Dan ini kerupuk yang ke-5. Wah. Tapi maaf kalau misalkan suara hujan yang terdengar di video itu, maaf karena di Semarang tuh lagi hujan hari-hari. Dan mungkin karena mau menjelang hari 4, jadinya ujian dari hari ini ya. Di sana kan gitu. Karena sebenarnya aku nggak sanggup buat makan wafer coklatnya, karena jujur terlalu enak guys. Mungkin nanti mau muntah. Nah, udah habis. Untung tusuk sakenya biar kalian tuh percaya. Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Dan kerupuknya tadi itu sini isi 9. Isi 9 terus aku makan, berarti naik 4 sama itu. Terus aku makan 5 kerupuk. Dan
kalau lover nyanyi, suara aku gak sanggup lover lagi. Maaf. Semoga di umurku yang ke-30, apapun yang aku cita-citakan tercapai semua. Semoga aku diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, biar bisa nyenengin ibuku sama Yunan. Semoga di umurku yang ke-30 ini aku lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Semoga tahun ini dihilangkan COVID-nya atau virus corona ini, biar Indonesia bisa sehat kembali seperti semula. Amin. Dan semoga di tahun ini juga channelku bisa mencapai 1000 subscriber. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton videoku kali ini dan yang sudah support channelku juga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kesalahan teknis di videoku kali ini. Mohon maaf sekali lagi. Dan kalau kalian yang belum follow Instagramku dan Allshopku juga, silahkan follow Instagramku di bawah sini dan Allshopku juga. Dan kalau kalian suka videoku kali ini, jangan lupa klik tombol like, ketik komen di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua atau ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini, karena itu adalah bentuk support kalian ke channelku. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya, biar kalian tahu